Lo, ini siapa ikut bablas? Ketangkap. No, ambulanmu kebablasan lu kiri. Oke, Bang Dery, ketangkap. Aman, pokoknya aman. Sayang, masih kita istirahat di Persatuan Bayu Rintis. Maghrib, kita lanjutkan perjalanan lagi sekitar jam 7. Kopi sayang, kopi setengah biar enggak ngerit. Paten. Kita lepas unit ambulan paten 02 tujuan ke Medan. Semoga selamat sampai tujuan. Om, kata-kata om. Mantap. Kopi setengah biar enggak rip. Salam ambulan paten. Mantap. Hati-hati jalan, Om. Yang nyata-nyata aja, sayang. Dari yang salam. Yuk. Yuk. Lagi habis ngisi bahan bakar, kita sebentar lagi sampai Kota Medan. Nah, posisinya ya lumayan dibilang rame ya enggak, dibilang sepi ya enggak, cuman lagi ya seperti itulah, agak sempit. Aku juga nggak tahu daerah mana ini, yang penting sebentar lagi kita sampai Kota Medan. Tahu dia. Nah, ini jalurnya arah kota mau masuk Kota Medan. Masih jalan lintas seperti ini. Rame mobil-mobil kendaraan besar. So. Bus rame. Mau cari makan ini. Makannya enggak ada yang dagang di pinggir jalan, padahal perut sudah lapar. Aduh. Kita sambil jalan pelan-pelan cari yang jualan, cari nasi SR atau kalau enggak SR ya SE, kita makannya sego rakyat karena segondok sayang. Yang penting paten mobilnya jos paten alhamdulillah udah unitnya bentar lagi sampai ke rumah duka. Kita sudah sampai di Medan, kita lagi istirahat sejenak di Tugu Bang Sumut. Alhamdulillah unit sudah tiba dengan selamat. Ada keluarga, ini di luar pidato ya, bukan dalam pidato, tapi bercerita. Mudah-mudahan nanti keluarga dapat sabar, karena tidak satu orang terjadi seperti ini, ada kejadian-kejadiannya. Ada itu Udin Krekil namanya, isi di Batam, di Gang Ali. Nah itu meninggal di sana, katanya kena angin duduk juga. Oke, untuk Bang Dery Slow, kami dari Relawan Pemakam yang berada di Deli Seberang mengucapkan selamat kopi setengah biar gak